Jelang Hari Raya Idul Adha, para penjual kulit ketupat mulai bermunculan di beberapa lokasi keramaian di Kota Jambi. Para pedagang mampu menjual ribuan buah kulit ketupat. Jelang Hari Raya Idul Adha, penjual kulit ketupat mulai ramai di beberapa titik Kota Jambi, seperti di kawasan Sipin dekat Pasar Keluarga. Para penjual menawarkan kulit ketupat dengan harga bervariasi, mulai Rp8.000 hingga Rp10.000 untuk satu ikat kulit ketupat. Para penjual yang ada membuat ketupatnya dari rumah, dan ada pula yang membuat di tempat berjualan. Beberapa penjual juga menjual janur kelapa. Sanubi, salah seorang pedagang, mengaku peminat ketupat Lebaran Idul Adha tahun ini sangat banyak. Dengan modal Rp200.000 untuk membeli pelepah janur, dalam sehari ia mampu mendapatkan keuntungan Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Dalam sehari ia mampu menjual 1.000 buah kulit ketupat. Sehari, kalau satu hari, itu bisa 800 sampai 1.000 buah. Harganya Rp10.000. Kalau 1.000-nya berarti sekitar paling bawah Rp800.000. Paling minimal Rp800.000. Ita Rizky, Jek TV melaporkan.